Penyuntikan vaksin AstraZeneca saat ini telah dilakukan oleh pihak TNI Polri. Namun vaksin AstraZeneca yang telah disalurkan ini masih dikategorikan aman dan cocok diberikan pada usia 30 tahun ke atas. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Tarakan Dr. Devi Ika Inriyarti mengatakan bahwa jenis vaksin AstraZeneca yang dilarang untuk digunakan saat ini adalah batch 547. Sehingga masih sementara disimpan sesuai instruksi Menteri Kesehatan. Vaksin AstraZeneca ini dijelaskan Devi memiliki banyak batch dilengkapi dengan nomor keluaran vaksin. Namun Devi menegaskan, vaksin AstraZeneca yang telah disalurkan ke anggota Purnawirawan Kodim beberapa waktu lalu terbilang aman. Penyuntikan vaksin AstraZeneca ini dikatakan Devi bukan baru pertama kali diberikan di Purnawirawan Kodim 0907 Tarakan. Namun sudah pernah diberikan untuk siswa polisi. Devi mengungkapkan bahwa suntikan vaksin AstraZeneca lebih baik diberikan kepada usia di atas 30 tahun. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan hasil penelitian. Jika vaksin Sinovac sebelumnya diberikan jarak 2 minggu usai suntikan pertama, maka kali ini aturan penyuntikan vaksin Sinovac berubah yakni diberi jarak 1 bulan usai penyuntikan vaksin pertama. Hal ini juga berlaku pada vaksin AstraZeneca, sehingga usai melakukan penyuntikan vaksin pertama, seorang akan diberi jarak 1 bulan untuk melakukan suntikan vaksin kedua. Iya, tapi yang sudah disalurkan ke Kodim itu aman ya, Bu? Ya? Itu aman, ya. Itu aman. Jenis apa, Bu? Saya nggak hafal itunya, tapi dia yang aman karena Polri sudah menggunakan, siswa polisi sudah menggunakan dan mereka sudah dosis kedua, itu aman. Itu kalau dosis keduanya berapa lama tuh, Bu? Perbedaannya dengan Sinovac? Sama, 1 bulan. 1 bulan ya? Minimal 1 bulan. Kalau Sinovac kan 2 minggu ya, Bu ya? Nggak, kalau Sinovac sebenarnya awalnya memang 2 minggu, tapi setelah berdasarkan penelitian lebih bagus dalam waktu diberikannya, jangkanya adalah minimal 1 bulan. Maksimal 2 bulan, jadi nggak boleh lebih daripada 2 bulan. Yedidah Pakondo melaporkan.